Dilansir dari RMOL, Sekjen PAN, kami tetap di koalisi Prabowo Sandi, jangan percaya rumor. Partai Amanat Nasional menegaskan posisinya sebagai bagian koalisi Adil Makmur, pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Hal tersebut disampaikan Sekjen PAN Edi Suparno, menyusul isu partai bertambang matahari ini merapat pada petahana Joko Widodo. Isu ini muncul setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Jokowi di Istana Negara Rabu, tanggal 24 April. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor, ujar Edi kepada kantor berita politik RMOL, Jumat 26 April. Edi menjelaskan kehadiran Zulkifli di Istana untuk menghadiri pelantikan Gubernur Murad Ismail dan pasangannya, Barnabas Urno. Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di Istana dalam pelantikan Gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN, Tukasnya.